Aku lagi di Gramedia Bintaro, jadi jangan tanya lagi ya. I'm home. Kok aku jadi pakai seragam sekolah kayak gini sih? Dasinya doang nih yang hilang. Kenapa sih kok aku jadi pakai seragam sekolah kayak gini? Oh. Nah, gini dong. Hai Amalova, welcome back to my channel. So, kali ini aku bakal bikin video Back to School Supplies Haul 2017. Jadi video Back to School itu adalah video pertama aku di channel ini. Dan I'm so excited. Tapi nggak buat sekolahnya sih guys. Yah, I really, really, really hate school. Ya, kalian juga gitu kan? Atau mungkin kalau ada orang yang suka sekolah, itu juga cuman 0,0001% dari seluruh orang di dunia ini. Ya kan? By the way guys, aku tahu kok kalau aku telat banget bikin video ini. Tapi ya nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali kan. So, kalau kalian penasaran apa aja barang-barang yang aku beli buat kelas 8 ini, just keep on watching. Jadi di sini itu ada dua gembolan yang isinya itu perlengkapan sekolah semua, dan aku bakal tunjukin ke kalian. So, yang pertama aku beli adalah tas. Jadi ini aku beli tas JanSport yang warnanya tuh biru muda gitu, biru muda polos, dan belakangnya warna abu-abu tua. Ya, ini sebenarnya tas JanSport ya biasalah, pokoknya tas casual buat sekolah gitu. Berikutnya aku juga beli tas lagi. Nah, tapi ini tuh kegunaannya beda banget sama yang tas JanSport ini. Kalau tas JanSport ini aku bakal pakai setiap harinya ke sekolah. Dan kalau tas yang spring bag aku pakai kalau misalkan bawaan aku ke sekolah itu lagi dikit, atau enggak ya ini buat moving bag gitu. Next, aku beli tas lagi. Mungkin ini sebenarnya lebih aku pakai untuk jalan-jalan. Tapi kalau misalkan kayak lagi kelas meeting gitu-gitu kan, bawaannya palingan cuma agenda sama tempat pensil, dan aku bisa pakai tas ini. Selanjutnya, buku tulis. Ini kalau menurut aku sih benar-benar harus banget dibeli, karena ya emang sehari-harinya biasanya aku kalau di sekolah nyatet pakai buku tulis kayak gini. Ini aku beli 3 pak, satu paknya itu isinya 5, jadi totalnya aku beli 15 buku tulis. Nah guys, kalau ada buku tulis, pastinya ada juga dong sampulnya. Jadi ini aku beli sampul bening 2 pak, satunya itu isi 10, jadi totalnya 20. Ya, dilebihin 5 dari bukunya. Selanjutnya, aku beli ini. Ini namanya Daichi Smart Pocket. Jadi ini aku beli warna-warni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ada 8. Dan ini beda-beda semua warnanya biar colorful. Aku beli ini buat nempatin semua file-file mata pelajaran. Ya, misalkan ini buat matematika, ini buat IPS, ini buat IPA, dan lain-lain. Next adalah pencil case atau tempat pensil. Ini tuh aku beli yang model gulung gitu. Jadi ini kayak yang biasa dipakai buat brush makeup. Tapi ini pencil case. Nah, dibuka kayak gini. Tadam! Aku suka banget sih sama pencil case ini karena dia unik, dan kalau dia digulung kan jadi kayak nggak makan banyak tempat gitu. Berikutnya, pencil case lagi. Ya karena aku nemuin banyak pencil case yang lucu-lucu menurut aku, jadi aku nggak bisa kalau nggak beli ini. Aku nggak tahu juga sih ini sebenarnya apa, tapi kalau bukan pencil case nggak apa-apa, karena ini juga bisa dipakai buat tempat pensil. Tuh, dia dibuka pakai kancing dan kayak gini dalamnya tuh. Ini aku beli yang warnanya hitam karena yang sebelumnya tuh udah biru, jadi ya satu lagi aku beli yang warnanya netral. Berikutnya aku beli pulpen. Ini merek Sarasa. Jadi aku beli 3 warna, 2 warna hitam, 1 biru, dan satunya itu Tosca. Aku nggak beli banyak-banyak pulpen karena aku masih ada refillnya yang warna hitam. Jadinya kalau ini habis tinggal di refill. Dan isinya itu harganya lebih murah loh guys. Nah, kalian bisa menghemat dengan beli isinya aja.
Kalau kalian udah punya pulpennya, ya udah tinggal di refill, nggak perlu beli pulpen lagi. Next is correction tape. Jadi aku beli 2 pack tip X, satu packnya itu isi 4. Sebenarnya aku nggak tahu sih kualitas tip X-nya gimana, tapi ini benar-benar lucu banget dan menggoda aku buat beli. Desainnya itu orange sama kiwi. Berikutnya adalah lem uhu. Ini aku beli yang ukurannya biasa aja sih. Nggak cuma buat sekolah aja sih sebenarnya lem ini, karena di rumah aku juga biasanya butuh. Dan aku beli lem lagi, tapi ini glue stick. Jadi ini bisa aku taruh di tempat pensil aku. Tiba-tiba suka pelajaran prakarya nih, mendadak butuh lem ya. Langsung siap sedia ada di tempat pensil. Next itu double tape. Ini juga aku pakai buat di rumah, nggak cuma di sekolah doang. Berikutnya adalah duct tape. Aku nyebut ini duct tape, tapi nggak tahu orang lain nyebut apa, karena ini emang banyak nama sih. Jadi aku beli 2, yang warnanya itu warna biasa hitam putih gitu. Terus satu lagi itu kayak duct tape yang udah dipakin gitu. Jadi satu pack isi 2 duct tape. Ini yang warnanya orange dan biru. Yang tadi duct tape dan sekarang glaze roll tape. Kalau ini lebih ke buat kayak scrapbook gitu-gitu. Ya sama buat pelajaran prakarya juga. Next aku beli origami. Ya ini juga buat pelajaran prakarya. Aku beli yang mereknya Faber-Castell dan yang bercorak gitu. Origami washi paper namanya. Selanjutnya stiker. Oh my god, this is so cute. Aku tuh orangnya gak bisa tahan buat beli barang-barang yang lucu gitu. Jadi ya, ini tuh jenis stikernya yang 3D gitu, jadi dia nonjol dan hantu fish. Oke guys, yang terakhir aku beli label. Ini yang mereknya Tom and Jerry. Ya ini label kayak biasa, cuman aku beli yang ada motif bunga-bunganya gitu. Aku pakai label ini sih kayaknya nanti buat nama-namain buku. So ya guys, jadi itu tadi semua barang-barang yang aku beli buat keperluan sekolahku. Dan video ini bukan bermaksud untuk pamer, karena waktu itu aku juga udah sempet nanya di Instagram aku @idc.pinoy. Jangan lupa di follow, promosi woy. Aku udah bilang di situ kayak yay or nay kalau aku bikin video di YouTube Back to School Supplies Haul 2017. Dan banyak banget yang bilang yay 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 yay. So yeah, I made this video. Semoga kalian enjoy sama videonya. Kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like-nya, boleh dong. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, wajib banget untuk subscribe. Ya karena itu gratis dan kalian cuma butuh waktu 1 detik 2 detik buat klik tombol itu. Biar update terus sama video baruku. Dan bye-bye.